A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya kasihi para penonton sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah, para penonton sekalian, ada satu ayat dalam Al-Quran yang cukup luar biasa, yang mana saya dengar ceritanya daripada orang-orang yang pernah saya berjumpa dan diamalkan tu sembuh penyakitnya yang dengan cara yang agak ganjil. Ayat ini yang mana bukan sahaja orang lain saya dengar, saya pun ada amalkan juga pun dapat kesembuhan dengan cara yang luar biasa. Sungguh luar biasa ayat ini. Para penonton, para jemaah sekalian, ini ayat pada saya ialah satu ayat luar biasa dan ayat kesembuhan dan ayat keselamatan. Mungkin ada yang terfikir-fikir, ayat apa pula ni Ayat apa ni? Dia ayat Al-Quran Karim. Ayatnya para penonton sekalian ada terdapat dalam surah, yang mana surah ni pula sering dibaca oleh kita kalau malam Jumaat. Surah apa? Surah Yasin. Ayat dia pula terdapat pada ayat 58. Ayat dia berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, salamun qawlan min rabbin rahim, ataupun tajwidnya salamun qawlan min rabbin rahim. Ayat 58, ayat dia ringkas, mudah, simple. Apa makna dia? Salam, ucapan selamat. Ucapan salam, assalam ni ucapan selamat, kesihatan, apa sajalah. Habis siapa yang ucapkan ni? Salamun qawlan, ucapan daripada mir rabbir rahim, daripada Tuhan yang maha pengasih, daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala kalau nakkan sesuatu terjadi, apa Allah ta'ala akan buat, lakukan? Kun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah Ta'ala kerenakan sesuatu itu berlaku dan terjadi, kun dia, jadilah jadi. Jadi salamun, ucapan apa? Ucapan selamat, sejahtera, apa sajalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pengalaman saya dengar daripada seorang hamba Allah yang dah sakit, dah kena operation di hospital, dia cerita. Jadi pada malam itu ada orang datang ke hospital, kasih tahu dengan dia, awak amalkan ayat ni, salamun qawlan min rabbir rahim, mudah-mudahan semua. Jadi hamba Allah ni diamalkan amal. Jadi besok pagi doktor dan nak buat operation tak jadi. Dia hiran, macam mana awak ni, saya scan tak ada apa-apa pula, okeylah awak dah boleh balik. Hamba Allah tu cerita dengan saya. Dan pengalaman saya juga dengan ayat ni pun luar biasa. Sakit perut, sapu-sapu-sapu, lepas tu tertidur, baik pula. Ini pun cerita panjang lah para jemaah. Banyak lagi kisah-kisah pelik. Mungkin para penonton sekalian pun biasa dengar juga benda-benda gini. Jadi ini lagi musim COVID, musim penyakit, berjangkit, yang perbanyakkan lepas sembahyang, banyakkanlah baca Bismillahirrahmanirrahim, salamun qawlam mir rabbir rahim, dengan niat ya Allah, dengan ucapan salam daripada-Mu ya Allah, sembuhkanlah kami, bentengkanlah kami daripada penyakit-penyakit berbahaya, berikanlah kami keselamatan dunia akhirat. Asal ayat ni sebenarnya dalam surah Yasin ditujukan kepada orang yang masuk syurga, salamun qawlam mir rabbir rahim. Jadi dengan berkat itu juga digunakan ucapan salam daripada Allah Ta'ala untuk kita juga, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Itulah sahaja yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan kita ini selamat, sihat walafiat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.